Okay. Karena kalau aku di luar jujur memang masih makan makanan beli. Kalau keluar-keluar masih pengen dong makan yang enak-enak. Yeah. Pasti kalau keluar ya nyicipin makanan baru, masak enggak pernah cobain, apalagi yang hobi masak, suka create masakan baru, masak enggak pernah cobain makanan-makanan baru gitu kan. Jadi ya tetap jajan, makan apapun tetap makan, cuman ya itu kalau di rumah sebisa mungkin masaknya yang sehat-sehat gitu. Okay. Jadi biar balance. Okay, kalau di luar jajan-jajan enggak apa-apa, kalau di rumah ya masak yang rendah-rendah kalori diimbangi sama olahraga kayak gitu biar balance. Biar balance. Sip. Keren sih. Memang sekarang ini kan orang-orang banyak banget ya yang seneng banget untuk jajan makanan di luar sana tanpa mengetahui kalorinya. Nah, betul. Kalau misalkan kita telusuri lagi, itu kan kalori kalau misalkan terlalu banyak kan juga nggak baik juga untuk kesehatan kita. Oke. Okay.